Assalamualaikum. Kalau kita dengar tadi ya, kerusi ni bising. Bising kalau kita nak gerakkan. Jadi pada hari ini pakcik ada terima token pakcik kerusi. Pakcik order 2 hari lepas lah, hari ini sampai. Jadi kita nak tunggu pasang ke kaki kerusi supaya tidak berbunyi bila kita gerakkan ya. Okay, mari kita cuba. Ini sarungnya. Setiap kerusi ada 4 sarung. Kita cuba yang dia. Pusing dulu. Sekarang keempat-empat kaki kita dah pasang ya. Kalau kita tolak dah tak bunyi, dah sunyi sepi. Kalau kita gerakkan pun selesa lah, tak bunyi. Kalau belum sarung sangat bising. Okey, sekarang kita nak buat semua sekali lah. Ada 6 kerusi, 5 lagi kita sarung supaya senang kita gerakkan dia ya. Ini gerak. Pakcik beli 6. Satu dah pasang, tinggal 5 lah. 2, 3, 4, 5. Demikianlah semua kaki kerusi telah disarung. Ada 24 batang dan semuanya telah selamat disarung dan dah tak bunyi. Kalau kita gerak pun senyap je. Okey, begitulah ilmu untuk hari ini.
Jika bermanfaat dan memberi faedah, sila subscribe, like dan share pada rakan-rakan supaya ramai lagi yang dapat ilmu ni, ya. Supaya tak bising bila kerusi ditarik atau dialih. Okay, senang nak susun, nak kemas pun senang. Terutama kursi yang berat lah. Dengan okey. Okay, terima kasih. Selamat mencuba. Assalamualaikum.